Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Rabbani, NRP 1218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Rabbani, NRP 1021183305. Dari Departemen Teknik Mesin Industri kelas Wastek TRM. Saya akan menjelaskan tentang penerapan IPTEK pada SDGS, yakni tentang inovasi mesin sangrai kerupuk dengan mode gerak katarakting. Sebelumnya, SDGS adalah Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk oleh Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGS berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Nah, di sini saya akan menitik beratkan pada poin ke-9 tentang industri, innovation, and infrastruktur. Ini adalah inovasi dari saya, yaitu mesin sangrai kerupuk dengan mode gerak katarakting. Cara kerja dari mesin ini adalah dengan cara memasukkan kerupuk ke dalam drum, kemudian kita tinggal menyalakan saklarnya. Nah, mesin ini bergerak dengan mode gerak katarakting sehingga menghasilkan kerupuk yang lebih efisien. Kemudian, ketika kerupuk ini sudah matang, maka kita hanya perlu untuk menggeser saklar. Maka arah gerak dari drum akan berbalik, sehingga kerupuk secara otomatis akan keluar dengan sendirinya. Nah, untuk kerupuk yang masih menyimpan pasir, di sini kita sudah siapkan plat yang berlubang sehingga pasir akan dengan sendirinya terpisah dari kerupuk tersebut, sehingga bisa menghasilkan kerupuk yang matang dengan sempurna dan bersih dari pasir. Kemudian, di atasnya juga kita manfaatkan untuk pemanfaatan kalor panas untuk mengeringkan kerupuk yang sudah dikasih bumbu, sehingga setelah kering langsung bisa siap untuk disangrai. Sehingga dalam mesin ini terdapat beberapa fungsi. Mungkin mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.